Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sang istri Siti Atikoh turut hadir dalam acara pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang berlangsung di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah belum lama ini. Menurut orang nomor satu di Jawa Tengah itu, ia mendapat pengalaman berkesan saat memberikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi sebagai orang tua Kaesang. Meskipun tak mendapat banyak balasan atas ucapan darinya, namun Jokowi tetap ramah menyambut ribuan tamu yang hadir. Hal berbeda justru dilakukan oleh Kaesang Pangarep selaku mempelai pengantin pria. Menurut Ganjar, sikap Kaesang lebih menyenangkan dibandingkan Jokowi. Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo atas pertanyaan seorang jurnalis kepada Ganjar yang dikutip melalui video yang tersebar di media sosial. Selain itu, Kaesang Pangarep dengan gayanya yang cengengesan membuat suasana terasa lebih menyenangkan.